Welcome back to my YouTube channel. Hari ini saya berada di pemakaman daerah almarhumah Tani Kardila ya, di Ciamis, di TPU Cidudu ya, di sini untuk mendoakan almarhumah supaya diterima amal ibadahnya dan diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Dari sini sangat terasa sekali karena menjelang memperingati 17 Agustus. Jadi dipasang poster yang baru juga tuh ya, teman-teman, yang di belakang terlihat ya. Nah, itu sebelah sana ada masjidnya tuh. Oke ya, ikuti videonya saya sampai selesai, oke? Oke ya, teman-teman, kita sekarang menuju ke rumah Tani Kardila. Kita lihat ya gapurannya. Mari kita ke dalam. Pemakaman almarhumah Tani Kardila ini menjelang 17 Agustus nih, rame. Ini Agus dan Mas Gondrong dan teman-temannya inisiatif juga untuk membersihkan juga ya, supaya lebih bersih di jalan. Oh. Agus, hey. Iya buat fans Tani Kardila gimana nih? Menjelang 17 Agustus gimana? Dalam rangka menjelang 17 Agustus ya. Salam kompak selalu dan semakin solid. Salam kompak semakin solid. NAFC seluruh Indonesia. Iya. Oke. Kita ke sini ya. Ini yang barunya kita melihat nih ukiran dari kaligrafinya. Cat warna keemasan sangat cantik ya, ya Allah, subhanallah nih. Jadi ini yang baru kaligrafinya, yang ini ya tuh. Terus sini ini makam almarhumah Tani Kardila. Pagar di sini ada ucapan, mari kita lihat ya. Di sini ada bintang kehidupan yang tak pernah redup, rest in peace Tani Kardila dari Aditya Production. Terima kasihku untukmu, olah inspirasiku Tani ke love Eva. Jadi dari sini juga ada sumber kasih Tani Kardila, namamu tetap bersinar dan abadi love Emma Amrin. Dan nih banyak ucapan juga ya di sini. Dan mari kita lihat di sebelah sininya. Di sini sudah mau menjelang maghrib ya. Namamu sepanjang masakan, teruskan jiwa sosialmu. Nah, dimakamkanmu bersatu seiring doaku panjatkan. Dan di sini ada ucapan-ucapan dari ini ya, NAPS, Tani Kardila Fans Club Indonesia. Ucapannya ya teman-teman. Tani Kardila, saya kata mengenang seberkas sinar tak terasa sudah dari tahun ke tahun telah berlalu. Oh, 95 ya teman-teman meninggal menjelang maghrib. Semoga diterima iman Islamnya ya, almarhumah Tani Kardila. Dari sebelah situ yang di belakangnya
almarhum Bapak Raden Edi, bapaknya. Kita lihat nih di sini sudah dicat kaligrafinya, jadi emas ya, cat emas. Jadi sangat terlihat sangat cantik ya. Timbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah makam Tani Kardila, almarhumah Tani Kardila itu bapaknya Raden Edi ya. Tuh. Dan di sekitar sini masih ada pemakaman tuh. Para kerabat dan saudaranya. Dan ada Mas Gondrong juga ya, Mas ya. Mas. Jadi tambah bagus, Mas, ininya terlihat timbul tuh kaligrafinya bagus. Ya, Mas, gimana nih? Sudah dicat. Jadi tambah ini ya, tambah cantik, tambah menarik gitu. Bagus kaligrafinya, dicatnya. Wabarakatuh ya teman-teman, ini adalah suasana di pemakaman TPU Cidudu ya. Di sini almarhumah Nik Ardila dimakamkan, dan ini adalah suasana menyambut 17 Agustus ya. Di sini sudah dipasang ubul-ubul bendera, tetap terjaga rapi, juga sisi dari jalan juga dirapikan ya teman-teman. Tuh sangat rapi. Tuh ya teman-teman. Di sini ada tata tertib buat makam juga. Kalau ke makam itu adalah pemakaman almarhumah Tani Kardila, legendaris, legenda ya. Lady Rocker Indonesia. Semoga amal ibadahnya diterima di sisi Allah, diampuni segala dosanya. Di suasana di sore hari ini menjelang maghrib, di Ciamisnya hujan ya teman-teman. Oh, jadi ini adalah masjid yang sudah direnovasi ya, sudah dibersih-bersih, sudah bisa digunakan. Ya, kita jalan ke sini ya teman-teman. Nih, di situ ada gambar nih, ada yang baru nih teman-teman, ada gambar, ada poster. Poster ini adalah almarhumah Tani Kardila. Nih di sini ya teman-teman tuh. Ini ada yang baru nih. Ini di sini dipasang untuk memeriahkan 17 Agustus nih. Cantik sekali ya Tani Kardila almarhumah waktu SMP. Oh. Sudah menonton video ini, semoga bermanfaat dan berguna. Jangan lupa mendoakan almarhumah Nik Ardila supaya diterima iman Islamnya, diampuni segala dosanya. Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.